untuk hari ini sebenarnya seluruh kegiatan itu berjalan, cuman ada beberapa hal karena bertepatan dengan kegiatan hari ini. Yang pertama itu pembahasan KUAPPS di DPRD, kemudian yang kedua ada kegiatan pertemuan dilakukan oleh Bapak Wakil Bupati bersama dengan Bapak Gubernur di Makassar. Kemudian yang ketiga, karena kita himbau kepada seluruh staf untuk masuk kantor tetapi pakai sistem safe. Jadi itulah yang menyebabkan mungkin terlihat sepi. Tapi pada prinsipnya seluruh administrasi, seluruh kegiatan perkantoran tetap berjalan. Untuk Bupati sendiri bagaimana untuk kondisinya sekarang? Untuk saat ini alhamdulillah, sejak beliau menyatakan diri terkonfirmasi positif sampai saat ini beliau masih sehat-sehat saja. Setiap pagi setelah sholat subuh beliau melakukan jogging, olahraga-olahraga kecil dan bersih-bersih di sekitar rumah jabatan bupati.